sayang. Makanan apa? Makanan Sunda Sato. Sate Ciate. Kalau sampai 4-4 balok tersebut zong, berarti ada yang belum mandi. Ini biduan arisan party ya. Ku terlena. Trust in me when I sing. Come on, ladies. Oh, pretty baby, let me join, I pray. Oh, pretty baby, that I found you there. Let me love you, baby. Let me love you. Hey, selamat sore pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi di Green Box. Indonesia! Wah, ini masih suasana liburan, tapi kita mau ngasih pantun dulu buat pemirsa di rumah. Sikat A. Abis hari Minggu ya hari Senin. Cakap. Waktunya kerja, bukan tamasya. Cakap. Kuis apa yang paling gak ngebosenin? Tentunya hanya Dreambox Indonesia. Luar biasa, sudah ada dua tim yang siap memperebutkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Yang pertama ada tim Arisan Party. Yang satu lagi, ini. Wah, berat bro. Arisan Diamond. Oke, luar biasa nih. Tapi sebelum kita mulai, kita menyiapkan 500.000 rupiah untuk tim dengan yel-yel terkompak. Kita pengen lihat dulu dari yang Arisan Diamond. Silakan. Kalau belum bisa kita mendapatkan hadiah Dreambox yang ada di Trans TV, yang dipandu oleh host yang paling kece, Arisan Diamond yang sikat hadiahnya, memang omlet yang paling kece di antara host-host yang lain. Arisan Diamond. Manis. Manis. Manja. Arisan Party dan Moka. Kasih yang paling kompak. Let's go. 1, 2, 3. Dreambox di Trans TV. Pandu host Omes yang paling ganteng. Stop melawan kita. Kita pasti kalah. Arisan Party pasti juara. Dan yang berhak mendapatkan 500.000 rupiah adalah tim. Selamat untuk Arisan Diamond. Selamat Arisan Diamond dapat 500.000 rupiah. Langsung kita sawer buat semuanya. Langsung saja kita mulai permainan pada sore hari ini. Ini dia, Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai, Choose Your Box! Kita mulai duluan dengan tim Arisan Party. Halo, apa kabar Arisan Party? Oke, kita mulai bermain semuanya ya. Kita punya 3 kategori. Ada tebak gambar 10 poin, ada film 20 poin, dan ada wisata 30 poin. Kalian mau yang mana? Wisata. Wisata 30 poin. Perhatikan gambar berikut ini. Berada di kabupaten manakah wisata perkebunan teh Ranca Bali yang sudah ada sejak tahun 1870? Di kabupaten. Bandung. Kabupaten mana? Jawa Barat. Bandung. Kabupaten Bandung. Mana? Bandung. Coba suaranya yang tegas, yang Bandung, kencang. Bandung. Kabupaten mana? Bandung. Betul! Yeah!
kabar semuanya? Coba gini dulu dong. Terus, terus. Ada tiga kategori, baik. Pengetahuan umum 10 poin, tebak gambar 20 poin, film 30 poin. Kalian mau yang mana? Oke, film. Film 30 poin. Oke, sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Aduh. Pertanyaannya, siapa nama aktor Korea yang menjadi salah satu tokoh di film The Marvels ini? Ini siapa? Aigo. Kencana. Tiga. Lee Min Ho. Siapa? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Jawaban kalian salah. Ayo, kalian bisa merebut 30 poin. Siapa aktor terkenal ini? Abang saya. Ini ada di Itaewon Class juga. Sekarang dia gemarpen. Di The Marple. Nah, tuh, siapa dia namanya? Ini idola saya, aktingnya hebat banget. Jun Oh. Jawabannya salah. Ada Junnya juga. Ini adalah Park So Jun. Oke. Sekarang saatnya bermain dengan arisan party. Fokus lagi, kita punya tiga kategori. Tebak gambar 10 poin, kuliner 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Mau yang mana? Jangan asal tebak film, kuliner. Kuliner 20 poin. Bawa tarik balok. Ini spesial, siapapun yang bisa menjawab soal ini, kalian bisa tambah hadiah di tarik balok. Ini isinya ada hadiah, ada juga zong. Oke? Kita mulai dulu. Kuliner 20 poin. Dengarkan baik-baik. Apa sebutan lain untuk tepung kanji yang terbuat dari singkong? Apa nama lainnya? Tapioka. Apa? Tepung tapioka. Tepung tapioka. Jawaban kalian betul. Baris ke belakang, saya jelaskan dulu peraturan permainannya. Saya kasih waktu kalian 30 detik. Ambil balok sebanyak-banyaknya, ambil dari bawah, taruh ke atas. Orang pertama ke belakang, orang berikutnya ambil satu, taruh ke atas. Siap! 30 detik dimulai dari sekarang! Cepetan! Gak boleh dipegang. Ayo terus, tarik. Taruh di atas! Gantian! Taruh! Gantian! Cepet! Taruh di atas! Taruh! 4, 3, 2, 1! Selesai! Udah. Balok pertama isinya adalah... Zong! Balok kedua, isinya adalah balok ketiga, isinya adalah kalau sampai 4 balok tersebut zong, berarti ada yang belum mandi. Syuting belum mandi tuh, biasanya begitu. Balok terakhir, 250.000. Emang rezekinya. Coba kalau 4-4-nya 250.000, 1 juta. Tapi gak apa-apa, luar biasa. Sini teman-teman, kembali lagi. Kita ke arisan diamond. Kalian mulai tertinggal, ayo harus bisa ya. Ada kuliner 10 poin, olahraga 20 poin, wisata 30 poin. Kalian mau yang mana? Wisata. Wisata.
30 poin. Perhatikan gambar berikut. Apa nama bis wisata yang disediakan pemerintah Kota Bandung untuk wisatawan berkeliling Kota Bandung? Apa namanya? Namanya singkatan, tapi dari kuliner Bandung juga. Naon? Sate. Makanan apa? Makanan Sunda sate. Sate Ciate. Jawabannya salah. Ini terkenal banget kuliner. Inspirasinya dari kuliner, tapi ini juga ada singkatannya. Apa nama bus wisata yang disediakan pemerintah Kota Bandung untuk wisatawan berkeliling Kota Bandung? Apa namanya, teman-teman? Surabi. 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 Kira-kira singkatan apa Surabi? Surabi. Jangan-jangan colemak. Kira-kira singkatan apa Surabi? Surabis. Jawabannya salah. Nih, singkatannya adalah Bandung Tour on Bus. Disingkat Bandros. Bandros. Ini saatnya kita masuk ke pertanyaan double point. Arisan Diamond 10 sampai 50 mau berapa poin? 50 poin. Arisan Party 10 sampai 50 mau berapa poin? 50. Berarti 100 poin diperebutkan. Semua tangannya ditombol. Dengarkan baik-baik. Ini harusnya bisa nih. Cewek-cewek nih apalagi nih. Ditusuk bukan sate, dijaring bukan ikan. Apakah aku? Kok bisa? Iya kok bisa? Konde. Ditusuk. Ada jaring konde. Ada jaring kondenya juga. Jadi jawabannya apa? Konde. Betul. Kita lihat poin sementara di babak pertama ini. Arisan Diamond. Poinnya seperti bongkahan diamond. Nol. Arisan Party poinnya adalah 150. Diamond, tenang aja, masih ada babak kedua. Party, kalian harus lebih semangat lagi di babak kedua. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia.